Halo, semangat pagi teman-teman JJ Happy Bapontar. Apa kabar? Kali ini kita akan riding ke Banjarmasin. Semoga cuacanya siang hari ini tidak ada hujan ya, dan tiba di Banjarmasin dengan selamat. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami menuju ke Banjarmasin. Iya, numpang nanya. Hah? Ke arah Banjarmasin. Ini tuh jalan raya ini yang ke arah sana. Nanti ada sebelum sekolahan MTSN. Iya. Sebelum itu ada jembatan belok kiri. Oh, gitu. Kalau lewat sini jauh ya? Rusak. Oh, rusak. Oh. Oh, iya dah. Kasih ya. Jembatan Balangan sedang diperbaiki, kita diarahkan lewat ke Ramunta ini, ke Alabio atau oh kita lewat sini ya, kita motong gitu. Oh ya, arah Lampihong. Jadi jembatan tadi Balangan rusak, kita diarahkan ke Lampihong. Tapi sebelum Lampihong kita masuk jembatan sini. Kita akan belok kanan, ikut bypass Barabai. Jadi kita tidak masuk toko, masuk kota, sorry. Nah ini dia. Semoga aja sudah bagus jalannya. Kandangan terkenal dengan makanan khasnya adalah ketupat kandangan dan dodol kandangan. Ini salah satu tugu atau ikon dodol kandangan. Sebelah kanan. Nah. Sekarang ini kita sudah mulai masuk Kabupaten Tapin ya. Kita tidak lewat bypassnya atau ring route-nya, kita masuk kota saja. Itu ke bypassnya. Kita masuk kota.
sekarang kita sudah masuk daerah Binuang. Melewati pasar Binuang. Sekarang kita sudah masuk daerah Matraman. Kita sudah masuk Martapura. Oh, ternyata sedang dilebarkan ya. Baru tahu, sudah 2 tahun tidak datang ke Banjarmasin. Di jembatan kemarin yang sempit ini, di daerah sempit sudah dilebarkan. Teman-teman, kita lagi makan di Banjarbaru di seafood Tiga Dara ya. Saya nggak tahu deh, Polres atau Kota Bes ya. Oke. Nanti ya, setelah makan kita lanjut lagi ke Banjarmasin. Oke. Kita makan dulu ya, makan malam. Sekarang udah jam 8 malam ya, kita berada atau melewati gerbang Kota Banjarmasin. Depan ini adalah gerbang Kota Banjarmasin.